Halo semua, assalamualaikum. Aku di sini mau ngasih tahu nih ya, dan mau ngasih saran buat ibu-ibu muda yang lagi hamil dan mau melahirkan ya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu nih buat para ibu dan calon ayah. Nah, apa aja sih perlengkapan mau melahirkan nanti dan mau melengkapkan uangnya ya. Dan di sini aku mau ngasih tahu. Kalian tuh nggak perlu mahal ya, nggak perlu bayar yang mahal-mahal. Insya Allah mudah-mudahan selamat ya. Nah, dan di sini aku cuma mau ngasih tahu aja buat ibu-ibu yang belum tahu sama ayahnya yang belum tahu juga. Oke, dan di sini aku mau nyiapin jam persal ya. Aku bikin jam persal. Ini tuh tanda kartu berobat ya, dan insya Allah ini tidak bayar, cuman separuh aja dan nggak terlalu mahal. Ini surat keterangan tidak mampu ya, SKTM. Kalau yang mampu sih boleh aja, kalau nggak mampu nggak apa-apa, pakai ini juga nggak apa-apa, insya Allah nggak bayar. Dan harus persiapannya, harus kita harus ada kartu tanda berobat Puskesmas, kalian pasti dikasih. Dan ini ada BPJS, dan ini ada KTP, yang penting KTP aku, maksud aku KTP suami sama istri ya. Dan ini BPJS, kalian kalau pakai BPJS juga nggak bayar kok, cuman setengahnya. Berhubung aku salah ya, bikin BPJS-nya nggak sama dari tanggal lahir aku bikin jam persal dan aku minta persetujuan dari dokter sama bidannya yang di Puskesmas. Dan aku minta ketua RW untuk tanda tangan sama ketua RT untuk tanda tangan juga, dan di desa dan persetujuan desa maksud aku. Dan ini ada kartu keluarga, ini tuh yang penting kartu keluarga ya, jangan lupa untuk difotokopi kartu keluarganya. Dan di sini ada buku posyandu, buku kesehatan ibu dan anak, kalian harus bawa dan harus foto juga, foto rumah. Aku di sini udah foto rumah aku ya, jelek banget, maaf. Dan ini foto rumah aku. Dan nanti kalian juga bisa foto bendera ya yang dikasih ya warna biru. Itu persiapan untuk nanti persalinan ibu sama bayinya nanti ya. Dan insya Allah kalau pakai ini nggak bakalan mahal, cuman setengahnya aja bayarnya. Dan insya Allah ibu sama anaknya selamat, mudah-mudahan aja. Dan aku cuman mau ngasih tahu dan saranin aja ya buat ibu muda, kalau yang nggak tahu gitu harus bingung, biayanya mahal. Terus apa aja sih perlengkapan mau bikin BPJS atau perlengkapan mau bikin jam persal, gampang banget, bisa lihat di video aku ya. Oke, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.